Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di Pulun Channel. Ini ada sebuah televisi LED Samsung dengan kerusakan mati total. Seharusnya kalau standby lampu berwarna merah. Dan ini TV setelah saya bongkar. Ini untuk tipenya bisa dilihat di casing penutupnya. Dan ini kerusakan power supply. Di power supply-nya tegangan untuk 13 voltnya tidak keluar karena disebabkan oleh dioda output dari trafo, dioda banyak arah konslet. Ini untuk diodanya yang rusak, yang aslinya untuk serinya. Nah, ini diodanya. Ini dioda tegangan tinggi. Maka teman-teman jangan mengganti dengan dioda yang biasa karena tidak kuat dan membuat panas. Ini dioda aslinya untuk serinya yaitu LT5315. Ini dioda tinggi, dioda bertegangan tinggi 5 ampere, dan saya ganti pakai dioda dari cabutan mesin TV Polytron. Dioda output dari PSU TV Polytron tabung, dan untuk ukurannya 3 ampere, dan saya harus susun secara paralel biar kuat. Ini sekarang kita akan coba, kita pasang dulu, kita baut dulu power supply-nya. Dan ini sudah terpasang, kita tinggal pasang soket-soketnya. Ini yang soket menuju ke mainboard dan menuju ke backlight kita pasang dan kita coba. Nampak nampak baik, menyala. Ini sering terjadi pada TV Samsung LED. Kerusakan seperti ini sering terjadi pada dioda output tegangan 13 volt, sering konslet. Dan sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.